Ya, alhamdulillah, Lur. Sisa 2 ekor, Lur. Ah. Alhamdulillah. Stok kopi aman. Sebenarnya kemarin tuh anakannya 3, Lur. Sebenarnya, Lur. Karena yang satu itu Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan saya di Argo Channel. Salam seduluran, salam kicaumania. Oke dulur, di kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tip and trick cara rawatan anakan murai batu dari mulai proses panen. Oke dulur, sebelum kita lanjut proses pemanenan yang baru bergabung di video ini, tolong di like, comment, and subscribe ya Lur, agar saya dapat lebih bersemangat bikin konten terbaru mengenai dunia peternakan burung. Oke Lur, kebetulan di salah satu kandang di belakang saya ini ada yang mau siap panen. Jadi ikuti cara proses pemanenannya bagaimana, terus kasih pola makannya nanti bagaimana, ikuti tahap-tahapannya. Oke Lur, bagi yang baru menonton jangan di skip, biar sedikit paham bagaimana tahap-tahapan pemrosesan mulai dari pemanenan sampai perawatan, kasih makan hariannya nanti, sampai proses nangkring. Oke Lur, gak usah banyak cekcok, gak usah banyak bacot. Langsung kita eksekusi, kita panen anakan murai batunya Lur. Oke Lur, set. Nah, tepat di belakang sana kita eksekusi. Oh ya Lur, ini ya Lur, persiapan nih Lur. Popok-popok bekas nggak mas? Popok bekas, nggak usah daun cemara mahal irit, manfaatin barang bekas. Oke Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Push, tuh. Push. Ya, alhamdulillah Lur, sisa 2 ekor Lur. Ah. Alhamdulillah. Stok kopi aman. Sebenarnya kemarin tuh anakannya 3 Lur, sebenarnya Lur. Karena yang satu itu kayaknya kurang sehat, dibuang. Dan kemarin sudah saya ambil tuh kemarin ya, anakannya yang satu. Ternyata tuh main cerita anakannya Lur. Sekarang lagi proses pemulihan. Dia, ini Lur. Alhamdulillah ya, 2 ekor. Nantikan kelanjutannya proses kasih makan. Biasanya Lur, setelah habis panen gini, kita jeda kasih makan itu sekitar 2-3 jam baru kita kasih makan. Karena apa? Kalau baru ngambil ini biasanya tuh masih kenyang loh, apalagi di sore hari seperti ini. Biasanya tuh habis diloloh induknya. Berarti nanti kita
kasih makannya sudah antara 2 sampai 3 jam enggak masalah. Oke, Lur, lanjut kita masukin ke inkubator dulu ya. Oke, Lur. Ini sudah persiapan kita masukkan ke inkubator, suhu kita set antara 30 sampai 32 biasanya loh saya loh. Dan ini aduh mantap nih kayaknya loh. Mantap nih loh. Langsung kita masukkan aja ya loh. Set. Oke. Itu yang satu itu aduh. Gini aja set. Nah tuh kelihatan ya Lur ya, tapi orangnya kok gelap ya Lur. Gak apa-apa ya orangnya ya. Yang satu itu anakan yang kemarin kita dibuang sama indukannya Lur, baru proses pemulihan. Nanti jeda sekitar 3 jam baru kita kasih makan. Oke Lur, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tekan tombol sing gandul-gandul sing kewer-kewer agar dapat notifikasi video terbaru dari Argon Channel. Oke dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam kicau mania.